Oke, selengkapnya teman-teman kita berlanjut untuk penampakan burung Raja Perling. Spesial untuk hari ini teman-teman, untuk harganya turun harga ya. Normal berapa nih Mas? Normalnya 5,5. Jadi harga kena berapa nih? Haresi, Nopeng, wah banyak banget Mas. Banyak banget ya untuk stoknya ya. Oke Mas, ini untuk harganya kena berapa nih? Oke, ini untuk penampakan sold out Black Strut ya. Afrika. Afrika. Ya. Nah, dari bapaknya nih. Yang beli nih. Oke, bapaknya dari mana ini, Pak? Taman Mini. Taman Mini, wih, jauh banget ini Taman Mini. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak, sudah mampir ke sini ya. Bagaimana nih menurut Bapak nih? Gurih. Gurih. Oke, pastinya gurih-gurihnya ya, Pak ya. Dan rekomendasi nih. Ya, rekomendasi. Paling mantap. Oke, baik, salah. Bisa gue enggak? Iya, good. Oke. Pak, salam Kicomania dan sehat selalu buat bapaknya. Amin. Oke Mas Sigit, lanjut part untuk yang kedua ya. Oke Mas, siap Mas. Siap. Mas, katanya nih ada turun kacer kira-kira jam berapa nih Mas? Kira-kira jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya. Nah, Mas boleh enggak lu bocoran harganya nih? Bocoran harga yang prospek 300. Heeh. Kalau yang grade A 28. Baik, grade A 28. Ya. Kira-kira kalau untuk yang minus tinggal disesuaikan minus aja ya. Tinggal disesuaikan Mas. Oke. Antara 150-an. Dan kira-kira ini bongkarannya berapa puluh ekor ini Mas? Enggak banyak Mas, cuma 100. Cuma 100 ekor. Ya. Oke, untuk selengkap tinggal langsung dipantau aja ya. Baik, Mas. Iya. Oke, selengkapnya teman-teman kita berlanjut untuk penampakan burung Raja Perling. Spesial untuk hari ini teman-teman, untuk harganya turun harga ya. Normal berapa nih, Mas? Normalnya 5,5. 5,5. Jadi harga kena berapa nih? 4,5. Cukup 450.000, burung sudah makan pur ya, Mas ya? Pur total. Pur total, teman-teman. Dan untuk stoknya ada berapa ekor ini, Mas? Ada 5 ekor, Mas. Ada 5 ekor, teman-teman. Untuk Raja Perling cukup 450.000. Normalnya 550, teman-teman. Untuk selengkapnya lanjut dipantau saja ya. Dan berlanjut teman-teman, kasih penamaan untuk jenis burung kacer dahit atau dada hitam yang kategori gacoran tersedia juga ya. Nah Mas, nih stoknya ada berapa nih? Ada 3 ekor Mas. Ada 3 ekor, untuk harganya? Harganya 700.000. Cukup 700.000 saja ya teman-teman, untuk kacer dada hitam yang kategorinya gacoran. Untuk burung gacoran pastinya sudah makan pur total ya teman-teman. Dan kita shoot ini tidak bunyi ya, teman-teman, ya. Tapi bergaransi burung bunyi ya, Mas ya. Oke, jadi lanjut dipantau-pantau saja ya, teman-teman. Ya. Selengkapnya kita bergeser kasih penamaan untuk jenis burung cucak emas. Dan ini untuk yang kategori burung cucak emas yang gacoran ya, teman-teman. Stoknya ada berapa ini, Mas? Ada 15 ekor. 15 ekor, oke. Aman ya. Aman. Per ekor kena berapa nih yang gacoran? Per ekor 800, Mas. 800.000, teman-teman. Oke. Yang bahan ready ya Mas yang ya? Yang bahan ready Mas. Oke. Nah, ini dia tuh penampakan untuk jenis burung cucak emasnya yang kategori masih bahan ya, teman-teman. Stoknya juga ambiar. Kita pantau satu per satu ya. Oke, burung mulus-mulus teman-teman. Nah, ini untuk harga yang bahanan per ekor kena berapa nih Mas? Yang bahanan itu per ekor 600.000 saja teman-teman, untuk cucak emas yang kategori masih bahan ya. Iya. Mas Sigit, iya. Kalau untuk harga di kios Mas Sigit ini ada harga net atau harga masih bisa ditawar lagi? Karena ada yang net, ada yang bisa nego Mas. Oke. Okay. Nanya halo-halo atau langsung ke sini aja Mas. Baik, berarti ada harga net, ada harga yang masih ya, bisa dinego ya? Net, sebagian masih bisa nego. Oke, okay, ya. Siap Mas. Bergeser teman-teman ke masteran handalnya teman Kicomania, ada untuk cililin coklat ya, ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya cukup dibanderol 1.200.000 ya Mas ya? Betul sekali Mas. Oke, stoknya ada berapa ekor nih? Stoknya ada 5 ekor Mas. Ada 5 ekor teman-teman, masih tersedia 5 ekor, aman ya untuk yang melayani eceran teman-teman. Dan berlanjut, tersedia untuk jenis burung pitohui yang kategorinya gacoran, ini dia untuk penampakannya ya. Iya. Kayak burung mulus banget teman-teman, dan pasnya udah makan pur ya. Nah ini untuk per ekornya kena berapa nih Mas? Per ekor 700 aja Mas. 700.000 aja? Iya. Nah stoknya ada berapa nih? Ada 1 ekor doang. Ada 1 ekor doang teman-teman. Oke, siapa cepat dia dapat ya? Siapa cepat dia dapat.
Untuk selengkapnya teman-teman tersedia juga untuk jenis burung boksai jambul Thailand. Yang Thailand, Mas. Oke, dan ini untuk yang kategori gacoran, Mas. Gacoran. Baik, untuk harganya kena berapa nih? 1 juta aja. Cukup 1 juta dapat burung boksai jambul Thailand yang sudah gacoran ya. Iya. Stoknya aman? Ambiar. Ambiar, teman-teman. Oke. Selain ini ada burung apa lagi nih, Mas? Boksai Hongkong betina. Oke. Ya tadi kan kita berbicara soal foxy Hongkong yang jantan, yang betina, Mas. Ada yang betina ya? Ya. Oke. Ini dia untuk penampakannya ya, teman-teman. Ya. Foxy Hongkong pipi putih yang kelamin betina. Ya. Dan ini untuk harganya kena berapa nih, Mas? Harganya murah, harganya kena 1,7. 1.700.000 saja, teman-teman. Dan untuk pastinya burung juga pur total ya. Pur top, Mas. Oke. Oke, teman-teman, untuk selengkapnya kita bergeser ke burung imporan tersedia untuk red siskin yang kelamin jantan dan usia masih trotol ya, Mas ya. Trotol, tapi kita bergaransi jantan. Karena kita udah lihat penampakannya untuk bagian leher udah terlihat warna hitam ya, Mas ya. Hitam, jadi menandakan trotolan jantan, teman-teman. Betul sekali. Dan ini untuk per ekornya kena berapa nih, Mas? Per ekornya 4,5. 450.000. Iya, oke. Kalau yang dilut 500. Ada dilut juga ya. Ada. Jadi tersedia untuk warna klasik dan dilut, teman-teman. Untuk yang klasik 450.000 dan dilut. Ini sebelah kanan apa nih, Mas? Itu sebelah kanan Rajiskin yang betina, Mas. Oh, yang betina. Iya, dewasa ya? Dewasa. Nah, ini untuk harganya kena berapa nih? Harganya 2,5. 250.000 ya, teman-teman, untuk Rajiskin kelamin betina dewasanya. Ralat ya, teman-teman, ini untuk penampakan burung Lemon Pin ya, Mas? Lemon Pin, Mas. Oke, dan ini untuk yang resisi betina yang ini ya, Mas? Iya, yang ini, Mas. Oke. Yang sebelah sini, Mas. Jadi ini karena saking tingginya sangkar ya, teman-teman. Oke, Mas, tingginya untuk memantau mungkin kurang terlihat jelas ya. Iya. Oke, dan ini untuk penampakan yang resisi betina siapan. Stoknya juga banyak ya, Mas? Wah, banyak, Mas. Oke. Kalau tanya soal stok pokoknya. Baik. Nah, Mas, jadi ini kalau untuk yang Lemon Pin, per ekornya kena berapa nih? Per ekornya 7,5. 750.000. Iya. Kelamin jantan ya, Mas ya? Oke. Oke, teman-teman. Ini kita mau kasih penambahan untuk stoknya, Mas Sigit. Dari jenis burung Anis Kembang. Anis Kembang. Iya. Nah, ini untuk yang anakan ya atau trotol. Anakan mandiri juga ya, Mas ya? Kita menyediakan semua, Mas, dari yang trotolan maupun dewasa. Dewasa. Oke. Iya. Nah, ini hasil tangkaran juga ya, Mas ya? Tangkaran, Mas. Per ekornya kena berapa nih, Mas? Per ekornya 400.000. 400.000, iya. Teman-teman, masih terbilang murah, Mas ya? Iya. Nah, ini untuk pilihan jantan juga, Mas. Pilihan jantan. Baik, pilihan jantan, teman-teman. Untuk selengkapnya tinggal dipantau ya. Iya. Burung juga sudah mampu total, teman-teman. Iya. Oke, pakai ring ya. Iya. Nah, ini dia untuk penampakan yang lebih jelasnya ya, iya, teman-teman. Dan nah, untuk burung penampakan yang udah ngeriwi, Mas. Yang udah ngeriwi. Iya. Oke, harga sama atau berbeda nih? 500. Iya, jadi yang udah ngeriwi kan 500 ya. Iya. Oke. Stoknya gimana nih, Mas? Stoknya ada 2 ekor doang ya. 2 ekor doang ya. Iya. Baik, untuk selengkapnya tinggal dipantau-pantau ya, teman-teman. Untuk yang cari jenis burung anis, tersedia untuk anis merah, anis kembang, anis cendana dari yang trotol sampai yang dewasa, teman-teman. Iya. Selengkapnya kita bergeser kasih penambahan untuk burung kenari ya, Mas ya. Iya. Mas, ini untuk kenari, kenari jenis apa nih? Kenari jenis AF. AF. Iya. AF-nya warna cerah, kategori bahan atau gacoran? Bahan, oh, bahan. Iya. Baik. Nah, ini untuk per ekornya kena berapa nih? Per ekornya 130.000, Mas. AF. AF, Mas. 130.000 ya, teman-teman. Terbilang murah itu, Mas. Terbilang murah meriah, iya, ya, untuk harga cukup 130.000 dari jenis burung kenari AF-nya. Iya. Dan ini untuk yang kategori masih bahan, teman-teman. Selengkapnya tinggal di pantau-pantau ya. Nah, kalau untuk sebagian ini kenari mana nih? Loper, ini yang loper ya. Iya. Baik, warna cerah juga tersedia, teman-teman. Untuk harganya kena berapa nih, Mas? 110.000 untuk yang loper ya, teman-teman. Bahan juga ya? Bahan juga, Mas. Baik. Oke, teman-teman, untuk selengkapnya kita bergeser kasih penampakan burung jenis cucak hijaunya. Iya. Ah, ini dia untuk penampakannya. Yang nopeng dulu ya, teman-teman, karena yang BH juga ready ya. Ready, nopeng, ready. Wah, banyak banget, Mas. Banyak banget ya untuk stoknya ya. Oke, Mas, ini untuk harganya kena berapa nih? Kalau harganya itu 600.000, Mas. Bondol mulus? Berlaku bondol mulus. Baik, berlaku bondol mulus ya, teman-teman, ya. Untuk burung cak hijau nopeng ya. Bondol mulus 600.000. KTP yang mana sih, Mas? KTP dari Jawa Timur, Mas. Baik, ini untuk yang Jawa Timur ya, iya, teman-teman, cak hijaunya. Selengkapnya kita berlanjut untuk penampakan burung cucak hijau PH-nya. Ini kandang ya. Nah, ini dia untuk penampakannya ya, teman-teman.
Nah kalau untuk PH kena berapa nih mas? PH 300. 300.000 berlaku untuk bondol mulus juga? Berlaku bondol mulus. Baik, cukup 300.000 untuk bondol mulus dari jenis burung cat hijau PH-nya ya teman-teman. Nah ini ada penambahan untuk cat hijau yang minusan ya mas ya? Minusan. Nah ini minusnya berada di bagian mata, untuk matanya berair ya mas ya? Iya. Nah ini kena berapa nih mas? 99.000 mas. 99.000 aja? Iya. 100.000 masih kembali mas. 100.000 masih kembali ya? Iya. Oke nih teman, nih ada stoknya ada juga satu ekor satu ya mas ya? Ekor. Siapa cepat dia dapat. Udah habis mas. Baik, biasanya kalau burung murai ini cepat lakunya mas. Dan iya. Banyak juga teman-teman dari mas, kita saya spekulasi. Nyaranin. Saya nyaranin kalau burung kayak gini mending nggak usah di WA. Kalau iya langsung ke kios aja. Langsung ke kios aja ya. Karena pasti banyak teman-teman WA ya. Iya, banyak teman-teman yang WA, mending dan, langsung ke kios aja. Dan banyak ketimpa jadinya WA-nya. Iya, oke, teman-teman. Ini pastinya kalau telaten, tantangannya adem pasti jackpot ya, Mas ya. Iya, jackpot ini. Oke, harga 99.000 untuk jenis burung cat hijau PH-nya ya. Iya. Kira-kira kalau untuk stok full dari cucak hijau nopeng ataupun yang PH ada berapa ratus ekor nih? Kurang lebih totalnya 200. 200 ekor cucak hijau ya. Jenis hijauan ya. Dan harganya juga ada harga miring. Miring, baik. Berlanjut ya teman-teman, kita bergeser rasi penamaan untuk jenis burung pentet dan ini untuk yang KTP Jatim ya mas ya. Iya. Baik mas, nih untuk stok hari ini ada mulus, ada juga yang bondol nggak nih? Ada mulus, ada bondol. Komplit berarti ya? Komplit. Nah ini untuk harganya per ekor kena berapa yang nih? Yang mulus 80, yang bondol 65. Oke, harga 65.000 untuk yang bondol dan yang mulus dibanderol 80.000 teman-teman. Iya. Untuk selengkapnya lanjut di pantau-pantau saja ya, yang lagi cari untuk jenis burung pentet Jatim. 300 ekor juga? 300 ekor. Oke, 300 ekor ya teman-teman. Dan bergeser kasih penamaan untuk jenis burung cucak biru dan ini untuk yang kelamin jantan ya mas ya? Iya. Mas ini untuk harga kena berapa nih? Harganya 3,5. 350.000 teman-teman untuk cucak biru yang kelamin jantan ya. Kita berlanjut ya teman-teman, kasih penamaan untuk jenis burung pleci bustomi dan ini stoknya juga lagi tersedia banyak. Ini untuk penampakannya. Perekornya kena berapa nih mas? Pleci 30 mas. 30.000. Iya. Oke, dibanderol 30.000 untuk pleci bustominya teman-teman. Selain dari bustami, teman-teman tersedia juga untuk jenis burung pleci dakun pacitanya. Stoknya juga banyak ya. Iya. Per ekor kena berapa nih mas? Pleci 90 mas. 90.000 untuk pleci dakun pacitanya, teman-teman. Dan berlanjut untuk penampakan jenis burung jalak putih anakan ya. Mandiri ya mas ya? Iya, ada dua golongan mas, dua jenis. Dua jenis gimana nih? Ada yang jalak hybrid, okay. Ada jalak putih. Baik, untuk jalak putihnya harganya kena berapa nih mas? Harganya 32. 320? Iya. Oke, okay. Kalau untuk hybridnya? Jalak hybrid 600. Hybridnya 600.000 ya. Itu jadi silangan apa nih? Silangan jalak suran sama jalak putih. Baik, silangan jalak suran sama jalak putih dicampur dengan jalak putihnya ya mas ya? Iya. Jadi untuk hybrid ada di jalak putih ya teman-teman dicampur. Selengkapnya tersedia juga untuk jalak suren dan ini untuk kategori yang gacoran ya mas ya? Gacoran. Nah untuk harga kena berapa nih mas? Harga 4,5 mas. 4,5 ya teman-teman, cukup 4,5 saja yang gacoran dan stoknya juga benar-benar full ya. Kita kasih penampakan untuk stok-stoknya dari jenis burung jalak suren yang gacorannya. Selengkapnya tersedia juga untuk penampakan jalak suren anakan mandirinya. Anakan ini dia untuk penampakannya. Harganya kena berapa nih mas? Anakan mandirinya harganya 2,5. 250.000. Oke. Dan tersedia untuk yang jalak putih dewasa kategori gacoran juga ya mas? Gacoran ya? Mas. Nah ini harganya kena berapa nih? Harganya 500.000 aja. 500.000 teman-teman. Untuk penampakan stoknya ya. Ini bukti ini buahnya. Oke. Okay. Ini ada sri gunting aman-aman ya mas ya? Iya. Nah, seperti ini untuk penampakannya teman-teman. Untuk harganya kena berapa nih mas? Harganya 60 mas. 60.000? Iya. Oke. Okay. Cukup dibanderol 60.000 ya. Biasanya ada yang 75 ya mas ya? Iya. Nah ini stoknya juga banyak ya. Dan berlanjut kasih penamaan jenis burung boxer mantel teman-teman, ini dia untuk penambahannya. Stoknya banyak ya mas ya? Banyak. Nah mas, ini untuk harga per ekor kena berapa nih? Per ekor yang mulus 200, yang bondol 18. Oke, yang bondol dibanderol 180.000, untuk yang mulus 200.000 teman-teman. Oke, selengkapnya teman-teman juga berlanjut ya untuk penambahan jenis burung cucak combo ya. Stoknya juga lagi full, banyak banget teman-teman untuk cucak combo. Perekornya cukup dibanderol 20.000. Untuk kelamin ada jantan ada betina, selengkapnya tinggal dipantau ya. Dan berlanjut teman-teman, tersedia untuk penampakan dari jenis burung cucak kinoi. Nah ini untuk penampakan yang jantan ya. Stok pokoknya aman teman-teman, banyak, kita kasih sampel saja ya.
Untuk harganya dari jenis burung cak kino yang kelamin jantan dibanderol 350.000, teman-teman. Penampakan untuk stok-stok burung cak hijau PH ya. Dari kandang box sampai kandang susun juga ready, teman-teman. Ini ada cak ranting nih, Mas. Cak ranting kena berapa nih? 16. 160.000 untuk cak ranting ya, teman-teman. Dan ini untuk yang jantan. Dan penampakan untuk anis kembang yang usianya dewasa, Mas ya? Dewasa. Oke. Dan ini untuk penampakan stok-stok dari jenis burung cucak ranting ya, teman-teman. Ini ada juga kepudangnya nyelip nih, Mas. Oke, dari sini masih banyak loh, Mas. Masih banyak sampai ke sana ya, teman-teman. Nah. Oh. Oke, kita dari sini aja ya. Saking banyaknya burung, teman-teman. Dan ini untuk harga kepudang gimana nih, Mas? Biasa nih. 175. Oh, ini untuk yang Jawa ya. Kalau yang Bali, yang Bali 2,5. Yang bondol 22. Yang bondol 220. Oke. Jadi untuk kepudang Jawa 175.000. Dan untuk kepudang Balinya, teman-teman, yang bondol dibanderol 250 untuk yang mulus, dan yang bondol 220. Baik. Stoknya pokoknya benar-benar aman ya, Mas ya? Iya, kenari-kenari gacoran juga. Oke, okay. Ini juga ada. Di dalam kan yang bahan. Oke. Okay. Kalau ini yang gacoran, Mas. Ini untuk penampakan yang gacoran ya? Iya, gacoran, Mas. Ini jenis loper atau yang AF nih, Mas? Yang loper, Mas. Yang loper. Baik, iya. Mas. Ini warnanya cerah, untuk harganya kena berapa nih? 300.000 aja. 300.000 aja? Iya. Oke, okay. Cerah cukup dibanderol 300.000 untuk kenari loper yang gacoran ya, teman-teman. Iya. Stok juga aman ya, Mas ya? Oh, aman, ambiar, Mas. Oke, okay. Stoknya ambiar, untuk selanjutnya tinggal dipantau saja, teman-teman. Nah, ini tersedia juga untuk yang warna Star Blue ya, Mas ya? Iya. Kategori gacoran atau gimana nih? Yang bahan. Oh, yang bahan. Iya. Ini untuk harganya Star Blue kena berapa nih? 150, Mas. 150, oke. Okay. AF ya? Iya. Oke, okay, AF ya, teman-teman. 150 saja untuk warna Star Blue-nya. Nah, ini sebelah kanannya lopernya nih, Mas ya? Iya, loper, Mas. Oke, okay, warna gelap. Warna gelap. Nah, untuk harga kena berapa nih? 100.000. 100.000 aja, teman-teman. Baik, teman-teman, kita berlanjut untuk penampakan jenis burung lemon pins. Iya. Tadi untuk penampakan yang bahan ya, Mas ya. Iya. Kali ini untuk suit yang gacoran. Iya. Untuk harganya kena berapa nih? 900.000. 900.000 untuk lemon pins yang gacorannya ya, teman-teman. Iya. Jadi tersedia juga. Nah, ini ada pleci pasangan atau gimana nih, Mas? Pleci pasangan. Pasangan. Oke, untuk harga kena berapa nih? Untuk pleci Garut sepasang 300. 300. Iya. Untuk sepasang pleci dakun Garut ya. Iya. Dan tersedia ada satu pasang, Mas. Satu pasang. Baik. Selengkapnya ada burung perkutut yang jambul atau katurangan songguratu ya, Mas ya? Songguratu cemani, Mas. Oke, ini untuk cemani. Iya. Nah, per ekor kena berapa nih, Mas? Per ekor 2,5. 250.000 saja ya, teman-teman. Iya. Untuk songguratu cemani ya. Nah, ini ada juga untuk yang lokal jambul ya, teman-teman. Tersedia ada yang warna silver juga ya. Nah, stoknya yang songguratu ini juga banyak, teman-teman. Ya, penghobi dari jenis burung perkututnya, silakan tinggal langsung merapat saja. Untuk harganya kena berapa nih, Mas? Yang jambul itu, yang lokal itu 200, Mas. 200.000 yang ya. Lokal ya? Iya. Kalau yang cemani pastinya karena warna cemani berbeda, Mas. Warna cemani kan berbeda. Oke, siap. Selain ini ada burung perkutut apa lagi nih, Mas? Jenggot. Nah, teman-teman, kita berlanjut untuk jenis burung perkutut lagi ya. Iya. Kali ini untuk perkutut antik ya. Antik. Jadi ini berjenggot ya, teman-teman. Ini ada 2 ekor atau berapa nih, Mas? Ada banyak, Mas, di dalam ada. Oke. Okay. 20 ada. Banyak ya. Ini untuk katurangganya tahu nggak, Mas? Katurangganya itu namanya perkutut jenggot, julukannya seperti itu, Mas. Oke, okay, Mbak Jenggot gitu aja ya. Gitu aja. Baik, untuk per ekornya kena berapa nih? Per ekor 2,5. 2,5. Iya. Oke, okay, 250.000. Ini lokalan juga ya, Mas ya? Lokalan, Mas. Baik. Nah, teman-teman, tadi kita shoot ada untuk penampakan cak biru yang kelamin jantan ya. Kali ini untuk shoot penampakan cak biru betina. Nah, ini mohon maaf untuk warna kurang jelas ya videonya, karena ini di kandang susun paling atas ya, Mas. Iya, ya, Mas. Nah, Mas, untuk yang betina kena berapa nih? Yang betina 100, Mas. 100.000. Iya. Oke, stoknya juga aman ya, Mas, ya? Aman. Untuk selengkapnya lanjut di pantau saja ya, teman-teman, yang lagi cari untuk jenis burung cak biru betinanya. Nah, ini tersedia juga, teman-teman, untuk jenis burung mantenan besar yang warna kuning ya, Mas ya? Iya. Untuk harganya kena berapa nih, Mas? Harganya 100. 100.000. Iya. Kira-kira untuk yang warna merah atau oranye ready nggak nih, Mas? Warna merah lagi kosong. Lagi kosong. Jadi iya. Tersedia untuk yang warna kuning ya? Iya, Mas. Oke, Mas, kita kasih penambahan untuk burung anis merah ya, Mas ya? Iya. Ini untuk anis merah harganya kena berapa nih, Mas? Anis merah itu 150, Mas. 150? Iya. Ini ada kurangnya nggak, Mas? Minus kurus, Mas. Oh, minus kurus ya? Jadi ada kekurangannya ya, teman-teman. Iya. Untuk burung anis merahnya ini minusnya kurus. Kurus sedikit aja, Mas ya? Iya. Dan untuk stok tersedia ada 1 ekor ya, teman-teman. Untuk burung anis merahnya yang minusan. Selengkapnya, kita kasih penambahan untuk yang anis merah dewasa macetan ya.
ini untuk penambahannya. Untuk yang macetan kena berapa nih mas? Macetan harganya 500. 500.000. Ya. Tersedia ada berapa ekor nih? Ada 10 ekor. Ada 10 ekor ya teman-teman. Dan berlanjut teman-teman kasih penambahan untuk jenis burung jenggot Medan ya. Ini dia untuk penambahannya. Untuk harganya kena berapa nih mas? Harganya itu 225 mas. 225 untuk jenggot Medannya ya teman-teman. Stoknya juga aman ya mas ya? Aman. Selengkapnya kita bergeser kasih penambahan untuk jenis burung SRDC nya. Pastinya selalu tersedia ya. Iya. Nah ini untuk stok ada yang bondol ada yang mulus mas? Iya ada bondol ada mulus. Baik, ini untuk harganya berapa nih mas? Harganya kena 100. Untuk yang bondol ya? Iya. Yang mulus? 110.000. Nah kita shoot ini untuk sampel saja ya teman-teman. Karena sangkarnya ini berada di atas ya, di kandang kotak susun. Selengkapnya buat yang lagi cari untuk jenis burung SRDC nya tinggal lanjut di pantau-pantau saja. Oke berlanjut teman-teman, tersedia juga untuk penampakan dari jenis burung tuja hijau mininya ya. Ini untuk yang kelamin jantan. Untuk burungnya mulus teman-teman. Harganya kena berapa nih mas? Harganya 180.000 aja teman-teman. Untuk tuja hijau mininya ya, yang kelamin jantan. Penambahan tuja rantingnya ya. Mas, kalau untuk jomin betina ready nggak nih? Ready mas. Nah, untuk harga kena berapa mas? Harganya 75. 75.000. Jomin betina ada, ranting betina ada. Nah, ranting betina kena berapa sama mas? Sama aja, 75. 75 juga. Ya. Oke, jadi kita nggak bisa kasih sud penambahan burung karena sangkarnya ada di atas ya mas ya. Banyak ini otomatis kalau nurunin satu turun semua ya mas ya. Ini harus turun. Oke, jadi stok bener-bener full ya teman-teman. Untuk selengkapnya tinggal dipantau-pantau saja ya. Jadi bener-bener full banget lah ya teman-teman. Untuk padet pokoknya. Padet banget ya. Iya. Selengkapnya tersedia teman-teman. Yang lagi cari untuk jenis burung jalak putih pasangan ya. Barangkali mau coba ternak ya. Nah ini tersedia juga. Untuk harganya kena berapa nih? Harganya sepasang 1 juta pak. 1 juta ya teman-teman untuk jalak putih pasangan. Dan ini untuk usianya juga dewasa ya teman-teman. Oke kakinya bisa lihat untuk penambangannya. Usia dewasa. Mata kanan dia jadi nyampe rumah masuk. Matanya merengkak tuh. Oke ini kita lagi ada penambahan untuk transaksi teman kicauan nih kita ya. Yang lagi pantau untuk jenis burung murai batunya teman-teman. Lagi cek fisik dulu nih. Kalau panjang kita nggak ngikut, intinya 16 gitu aja. Baik nih langsung sold out ya teman-teman untuk murai batu yang ekor panjang dan ini untuk sold out kategori yang gacoran. Gacoran. Oke. Okay. Yang makan pur. Oh yang makan pur ya, yang makan pur aja teman-teman. 1,3 aja. 1,3 aja. Nawar 12 tak kasih aja mas. Oke okay, dikasih. Iya. Berarti untuk 12. Harga masih ada yang di net, ada yang masih bisa dinego ya. Oke okay, siap. Intinya burungnya bagus juga. Aja. Bagus ya. Oke. Okay. Gak ada minus. Iya. Burung mulus pokoknya. Teman-teman selengkapnya kita berlanjut teman-teman kasih penambahan untuk wambi hongkongnya ya masih tersedia banyak teman-teman yang lagi cari untuk jenis burung wambi hongkongnya nih dan tokonya benar-benar full teman-teman untuk jenis burung wambi hongkongnya ya. Oh, ini harga banting ya dan harganya harga setir banting ya. Oke ini untuk harganya per ekor kena berapa nih mas? 2.400.000 ya. Normalnya kena berapa nih? Normalnya 26 ada yang 27. Oke normal ada 26 sampai 27 ya teman-teman dan stok kurang lebih ada berapa puluh ekor ini mas? Kurang lebih ada 40 mas. 40 ekor ya teman-teman. Oke nah ini sebelah kanan untuk wambi yang cengkeramannya kurang sempurna ya mas ya? Kurang sempurna cengkeramannya. Nah ini untuk harganya dibanderol kena berapa nih mas? Untuk selengkapnya teman-teman kita berlanjut ke burung imporan lagi. Tersedia ada jenis burung black throat nya dan ini untuk yang kelaminnya jantan teman-teman. Ini dia untuk penampakannya. Untuk harganya per ekornya dibanderol 650.000 ya. Atau untuk teman-teman yang lagi cari untuk jenis burung Sanger Afrika juga tersedia. Ini dia untuk penampakannya. Kelamin yang jantan teman-teman. Untuk harga dibanderol 450.000. Selengkapnya teman-teman tersedia juga ada burung puyuh gonggong ya. Ini dia untuk penampakannya. Dan untuk harganya teman-teman per ekor dibanderol 180.000. Apabila ada teman kicauan ya yang beli sepasang teman-teman, untuk harganya dibanderol 350.000 untuk sepasangnya ya. Oke teman-teman jadi sampai di sini dulu ya untuk informasi stok dan harga burung di kiosnya Mas Sigit. Berbagai macam jenis burungnya dari yang bahan yang lokal yang impor sampai yang kegacoran pokoknya komplit banget. Untuk selengkapnya lanjut di pantau-pantau saja dan untuk teman-teman yang mau coba berpesan online-online langsung lanjut halo-halo ya. Untuk nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Sampai ketemu di video-video selanjutnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.